Saudara, keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap para pelaku pembunuhan Yosua. Keluarga saat ini tengah fokus mempersiapkan sejumlah nama saksi yang akan dihadirkan pada sidang Selasa pekan depan. Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Reza, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kini tengah bergulir. Salah satu terdakwa pembunuhan yakni Richard Eliezer kembali menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga Yosua Huta Barat. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat mengaku menerima permintaan maaf Eliezer. Namun Samuel Huta Barat tetap meminta proses hukum terus berlanjut. Kami sangat memaklumi itu, sangat memaklumi apa yang dia perbuat. Jadi apapun itu, memang kita selaku umat beragama, kita diwajibkan saling memaafkan. Oleh karena itu, ya, kita ikuti terus perkembangan-perkembangan peradilan yang sedang berjalan. Senada dengan sang suami, Ibunda Yosua Huta Barat, Roslin Simanjuntak berharap kelima terdakwa pembunuhan Yosua dijatuhi hukuman setimpal oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hukuman yang sesuai karena para pelaku telah menghilangkan nyawa sang anak. Mereka sudah tahu apa yang mereka perlakukan kepada anak saya, membunuh anak saya dan merampas nyawa anak saya dengan teganya. Itu kan mereka ketahui apa mereka perbuat. Kenapa sekarang sudah mereka berbuat dengan teganya? Mereka berkeberatan dengan segala tuntutan jaksa dan hakim. Jadi semuanya mereka juga harus menerima tuntutan jaksa dan hukum. Jangan sekarang berdali tidak menerima apa tuntutan jaksa dan hakim di pengadilan. Ya. Kini pihak keluarga tengah mempersiapkan diri untuk menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer Selasa pekan depan. Keluarga menyiapkan kesehatan dan mental untuk menjalani sidang. Sidang pemeriksaan saksi nantinya akan digelar secara daring. Tim Liputan, Kompas TV. Dari lima terdakwa pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, hanya Barada Eliezer yang tidak mengajukan keberatan dakwaan. Maka agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi. Lalu bagaimana persiapan keluarga Yosua terkait sidang berikutnya? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Jumadi di Jambi. Jumadi, bagaimana persiapan keluarga Yosua terkait pemeriksaan saksi? Siapa saja yang akan hadir datang ke Jakarta? Ya, dan saudara dapat saya sampaikan, menjelang persiapan teknik Selasa mendatang terkait pemeriksaan saksi pihak keluarga sudah menyiapkan beberapa persiapan, yaitu yang paling utama disiapkan oleh pihak keluarga adalah persiapan kesehatan, di mana proses persidangan nanti membutuhkan waktu yang lama. Selain itu juga mempersiapkan mental di hadapan persidangan nanti. Dan dapat sampaikan juga untuk persidangan nanti, 11 orang saksi dari keluarga akan hadir ke Jakarta, yaitu mulai dari kedua orang tua, adik, bibi, dan kakak korban sendiri. Dan dapat kami sampaikan juga rencana 11 orang keluarga ini akan berangkat ke Jakarta pada Senin mendatang, Woro. Baik, 4 terdakwa mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa. Bagaimana tanggapan keluarga atas hal ini? Dan juga seperti apa tanggapan atas permintaan maaf Eliezer? Ya, pihak keluarga berharap terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh 4 terdakwa ini, pihak keluarga berharap para pelaku ini diberi hukuman atau sanksi dengan tegas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dan pihak keluarga juga memberikan maaf terhadap Brada E. Namun secara proses hukum, pihak keluarga terus menyerahkan bagaimana proses hukum yang berlaku di Indonesia ini sendiri, Boro. Baik, terima kasih Jumadi dari Jambi. Persiapan keluarga Yosua Huta Barat untuk datang ke Jakarta sebagai saksi pada Selasa pekan depan.